Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo di sore hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali mengabarkan kondisi terkini di kawasan ujung Tol Bocimi tahap 2 ataupun progres awal 0 km ya. Tol Bocimi tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat yang menuju ke arah depan sana. Di sore hari ini cuaca sangat cerah Sobat YouTube ya. Nah, ke depan sana nantinya menuju Tol Bocimi tahap 3. Untuk progres terbarunya baru ini ya, area yang diratakan oleh alat berat. Untuk ke depan sana belum ada aktivitas lagi Sobat YouTube, dan alat berat pun belum mulai beraktivitas. Nah, ini area yang sudah 2 hari ini selesai diratakan. Tadi pagi kita sudah menerbangkan drone ya, dari lokasi ini menuju ke depan sana, yaitu area land clearing ataupun pembukaan jalur dengan menggunakan ekskavator yang ada di depan sana. Ini Sobat YouTube kondisinya ya. Beberapa petugas dari PT Waskita masih berada di depan sana, di dekat aliran sungai. Coba kita zoom dari sini. Oke, terlihat ya ada beberapa petugas dari PT Waskita Karya. Oke, sambil menonton bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Bocimi Tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari Sobat YouTube. Oke, dan ini areanya sudah mulai dirapikan ya. Napaknya nanti untuk penyimpanan material. Terlihat yang panjang sudah numpuk banyak ya. Kemudian barrier juga sama sudah menumpuk di depan sana. Mari kita doakan mudah-mudahan progres pembangunan Jalan Tol Bocimi ini selalu diberikan kelancaran serta seluruh pihak yang terkait di dalam pembangunan Jalan Tol Bocimi ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update 2 kali dalam sehari ya, update pagi dan update sore, untuk mengabarkan kepada Sobat YouTube semua yang ingin mengetahui perkembangan terbaru pembangunan Jalan Tol Bocimi Tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat.
Dan ini area dari Simpang Susun, Terobos Cimit tahap 2, sahabat YouTube. Nah, nantinya jalur yang sebelah kiri itu dari arah Sukabumi yang akan keluar via gerbang tol Parung Kuda ya. Sedangkan untuk menuju Bogor, Jakarta, ambil lurus saja ke depan sana ya. Di kawasan Sukabumi ini, kondisi tanahnya banyak tebing dan berbukit. Dari Cimunjul sampai Cibodas Nagrak, sepertinya akan ada dua jembatan nih sobat YouTube. Coba kita zoom. Oke, terlihat ya di depan petugas dari PT Waskita sedang melakukan proses pengukuran. Ada tiga petugas dan di atas dua ya. Dua petugas di atas bukit sana. Oke, para petugas nampaknya mulai turun ya. Ada empat petugas di atas tebing sana. Cuacanya cerah sekali, sobat YouTube. Oke sahabat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk update sore di kawasan 0 km Terobos Cimit tahap 3. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan 0 km Terobos Cimit tahap 3. Channel YouTube Edward Widodo pamit.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.